Pemirsa, keluarga salah satu pasien COVID-19 tega menganiaya seorang perawat rumah sakit di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat sore. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di jari. Keributan terjadi antara sejumlah keluarga pasien dengan seorang perawat di Rumah Sakit Gunawan Mangunkusumo, Ambarawa, Kabupaten Semarang pada Jumat sore. Sejumlah perawat lainnya mencoba merelai, namun keluarga pasien terus menyerang korban dengan gunting. Akibat aksi penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian jarinya. Hingga saat ini, masih belum diketahui apa penyebab keributan ini. Nakes ini harus mendapatkan perlindungan yang maksimal ya, dari berbagai pihak. Ya, terutama dia sedang berjuang untuk melawan wabah di negeri ini, seharusnya mendapatkan tempat yang lebih layak. Tidak mendapatkan, malah sebaliknya mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari masyarakat. Diharapkan aksi kekerasan terhadap petugas kesehatan tidak lagi terjadi di kemudian hari, mengingat mereka merupakan ujung tombak dalam penanganan pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews, melaporkan.